Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pei Wairul. Berada di Masjid Tanah Melaka ya. Saya ke sini kerana menghantar pesanan tempahan nasi lemak warisan ilmu yang ditepah oleh para sahabat saya di sini. Ya, dan saya juga meminta jasa baik ya, sahabat saya Tuan Mazuan untuk berkongsikan ya, bagaimanakah rasanya nasi lemak warisan ilmu ya Tuan Mazuan. Boleh tolong kongsikan bagaimana okay rasanya? Okey, terlebih dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terlebih dahulunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Noh. Kerana sudi daripada mana? Taman Permata. Taman Permata sampai ke Masjid Tanah ni. Sama-sama. Sampai juga dia walaupun dengan motor pun. Pagi dia datang tadi. Memenuhi permintaan kan. Teringin nak makan nasi lemak warisan ilmu yang dikatakan betapa mempunyai keunikan yang tersendiri. Tu dia. Jadi hari ni kita cuba try. Mana yang dikatakan unik tu kat mana. Tu dia. Jom. Okey, terlebih dahulu kita tengok dari segi luaran dia, pembungkusan dia ni. Kita tengok pembungkusan dia ni. Kemas. Dia siap ada cop lagi tu. Nasi lemak warisan ilmu. Siap nombor telefon lagi ada tu. Dengan daun pisang dia kemas. Cuma ke yang ni nampak berminyak ni, nak menunjukkan dia tu datang jauh. Tu dia. Macam ni sekali sampai tengok benda dia tu. Berminyak ya. Dia tertumpah. Katanya mari jauh benda tu. Jauh. Okey. Jadi yang ni pula kita tengok dia punya apa? Pilihan sambal. Pilihan sambal dia. Dia ada ni yang original. Biasa. Biasa. Dia ada sambal udang. Tengok. Sotong. Batu paru. Ada empat. Empat rasa lah. Empat lah. Okey. Keduanya, kita cubalah buka dia. Tak sabar kata ni tengok ke luaran tu memang dah. Mat, tolong bukakan bekas tu, Mat. Tak rasanya. Bos nak try yang mana. Bos nak try yang mana ya, bos. Okey, Mat. Saya paru dulu. Okey, paru. Kalau kita tengok apa nama ni, nasi lemak ni kalau kita beli, dia siap datang sekali dengan apa ni, sudu dia tu. Sudu warna hijau tu. Maknanya tak perlulah. Kalau kita mana sudu tadi? Tak perlu kata nak cari sudu, tak payah. Dia siap cari sudu, dia punya paket dia macam ni. Siap dengan sudu. Yang ni pasal kita buat test ni, mana yang pakai sudu macam ni lah. Makan di rumah. Dari rumah. Maknanya benda tu suai belakang lah makan. Tempat kerja boleh. Okey. Nak test apa? Paru. Paru. Tengok paru dia. Tengok paru dia. Dia potong pun dah. Kecil-kecil nampak tu. Kalau nampak eh. Kecil-kecil nampak tu. Kecil ya. Senang nak punya. Terai. Oh ni yang dikatakan unik tadi tu. Ya. Memang dia punya apa? Kita pergi pada lauk dulu. Lauk dia tu paru dia tu memang lembut. Lembut paru dia tu. Sambal dia pun ada manis-manis, ada pedas sikit-sikit lah. Untuk pedas tu tak anak-anak pun boleh makan lah. Tak ada masalah. Untuk nasi dia tu memang memenuhi kita rasa lah. Dia punya lemak-lemak dia tu, pada santan dia tu. Okey. Sekarang nak cuba. Kita cuba udang pula. Apa kata udang pula? Kita kena ada orang yang tolong. Kak ni. Udangnya. Boleh tolong potong-potong ke sikit, Mat? Jom. Tak potong. Potong. Okey. Udang
Apa kata hutang dia? Apa kata unit kat mana? Unit kat mana? Pun sedap juga udangnya. Dengan udangnya apa? Bukan udangnya tu berdiri hari taklah ni. Segar ya? Segar. Dia masih ada rasa manis-manis udang. Ada manis-manis udang masih ada lagi. Maknanya bukan bukan udang yang dah lama baru buat taklah. Maknanya udang masih pedas lagi yang dia buat. Dah. Okey mak. Okay, satu lagi. Saya sotong pula. Lupa nak bagi tahu ni dia datang sekali ni dia punya paket dia sekali dengan telur. Sebelah dia letak. Sebelah telurnya. Ha, telur dia. Sebelah. Adanya kena jumpa ni dia tak suku ya kan. Ini sebelah. Kalau dia tak tak pilihan kalau tak nak udang, sotong ataupun lupa ni kita boleh ambil yang biasa punya. Biasa saja. Sebab dia dah ada. Ada. Telur dengan bilis. Ha. Maknanya tadi memang kata tadi kalau tak nak apa sambal potong udang dengan paru tadi dia ada yang biasa, biasa punya. Punya biasa punya kita boleh makan dengan telur yang biasa punya. Ya, yeah, benar. Okey. Ni apa? Sotong. Tengok sotong dia buat tu. Ha. Siap-siap potong lagi ha. Kecil-kecil dia potong senang nak ambil. Ha, letak sini kan. Sotong eh. Try sotong. Manis sotong dia. Manis. Itu tandanya. Sedap. Dengan lembut sotong dia pun lembut. Sedap. Baik Tuan Mazuan. Keseluruhannya. Ni saya nak tanya Pak Kano. Ya saya. Harga dia tadi. Harganya. Harganya. Yang berlauk tadilah, yang sotong udang paru berharga sebungkus RM3, RM3. Yang sambal biasa sahaja yang berharga RM2 sebungkus. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengoklah apa dia dengan dia punya packing dia, dia pakai kap macam ni. Apa dia dengan sambal dia pun, nasi lemak tu, lemak elok dengan telur dia tu. Pada saya rasa macam mana? Macam mana nak cakap eh? Makanan orang kaya. Makanan orang kaya. Harga orang kampung. Harga orang kampung. Tengok. Ah, tu dia. Itulah. Itulah sebuah sedikit yang rasa dapat saya kongsikan lah. Baik. Terima kasih ya Tuan Mazuan kerana sudi menempah nasi lemak warisan ilmu ya. Ya, Kak Nur. Baik, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.